Sudah sampai lokasi tambak. Ini konco saya, dandan-dandan. Saya mau bikin umpan dulu. Saya mau coba ini pakai esen ANS fishing tumbro esen. Kita ambil air dari tambak ini, kita kocrok-kocrok dulu gini. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tetes. Pelet tetap mengandalkan ini. Nah, galatama. Ini kita upek-upek. Kita upek-upek dulu. Setelah itu kita kasih pelet. Kita kasih pelet. Didiamkan dulu 5 menit atau 5 menit setengah. Biar memek peletnya. Nanti setelah itu kita urap-urap. Ini sudah pakai ini saja untuk ikan tumbro. Untuk ukurannya ini, untuk pakan juga ini. Kita ratakan. Kita ulek. Kita ulek-ulek. Kita ulek-ulek dulu. Setelah agak mamel ini, setelah agak mamel, kita uncalkan. 3 meter atau 2 meter. Biar ngerumpul. Lepar kae bang, jatuh-jatuh. Mbak ini ngelumpuk rene kabeh. Oke, kita lanjut pasang umpan dan uncal. Kita Dentani wong mangkar iki. Kita tes dulu. Dentani wong mangkar. Ya. Lampung dulu, sudah rutin. Tuh cetek. Cetek. Apa sih? Tuh. Wah, tonggonya. Wah. Tangganya pembukaan. Sili. Cacing bang. Ane, waduh, ra bener iki. Dipangan iki, tapi iwak cilik.
ngomongnya mbak. Si oleh sumbro oleh mulai sih mbak. Sponsor Buyaan sponsor. Nek sponsor Petro. Teng. Perempesan ini keren betah ini sore kuno, tapi yo penyeng sentuh paling tak. Patron. Mbak Patron. Perpesan nih kalau ngelihat yuyu ini menurut Mai. Ini menengah kok. Perubahan tinggi sore ngalang-alang ada pengeboran minyak. Ya langsung resik bang. Hah? Langsung resik panami sing mangan. Kena.
gundul bisa entek. Cul. Kekok. Padahal yo gak iku lho. Masak banjiran gak iku ben kete. Manami.